Kondisi sampah ini terjadi sekitar awal bulan Februari 2018. Kondisi ini terjadi karena adanya karatan atau ombak besar yang terjadi pada bulan Februari. Sampah-sampah ini terjadi secara spontan masuk ke wilayah kawasan ekomarin tourism Muara Angke ini. Sampah-sampah ini terjadi karena penumpukan sampah yang terjadi di muaranya, Muara Angke. Sampah ini numpuk karena 13 aliran sungai DKI Jakarta, terutama PKB, sampah ini bermuara di Muara Angke. Sampah rumah tangga yang ada di ujung muara Muara Angke ini. Nah, begitu bulan Februari terjadi ombak besar dan mendorong sampah-sampah ini masuk di kawasan ini. Biasanya kita membuat pagar nih, kita ada buat pagar-pagar cerucuk untuk menahan sampah kalau bila terjadi rob atau air pasang. Nah, cuma kemarin ini baratannya cukup besar, ombak cukup besar, sehingga pagar-pagar yang sudah kita buat itu hancur, dihajar ombak dan masuklah sampah ke wilayah kawasan mangrove. Jadi pemerintah DKI Jakarta, Sudin Kebersihan kemarin koordinasi dengan kami, katanya akan melakukan pengangkatan sampah, pembersihan sampah yang terjadi ini. Dan kami sih sebenarnya menyarankan kalau bisa sampah-sampah ini tidak diangkat, akan menjadi satu tempat kita jadikan, manfaatkan untuk tempat penanaman mangrove tadinya.